siang semuanya. Selamat datang di channel Galimba dan Instagram Galimba. Hari ini aku lagi jalan-jalan sama Big Y. Hari terakhir di Jakarta, soalnya aku mau balik ke Malang lagi. Dan ini mau kena siapa nih? Penting banget. Dari lambangnya aja lihat, ini adalah Kia Sportage TX tahun 2013. Ini adalah mobil bapak, dan mobil ini barusan diambil. Ini adalah mobil second yang harga jualnya, harga belinya itu enggak jauh-jauh banget, tapi masih masuk budget pas itu. Ini adalah SUV, compact SUV ya, jadi mungkin bisa crossover atau apalah. Ini adalah memakai 4 silinder 2000cc dengan gearbox 6 speed. Bentar. Ya, mari Pak. Oke. Ya, hari ini aku enggak jalan-jalan jauh-jauh, cuma deket-deket aja mau kembang. Ya, ini mungkin belum banyak yang tahu, orang jarang pakai mobil ini. Dulu memang ini adalah Sportage generasi kedua kayaknya ya. Mungkin 2013 ini. Dari yang sebelumnya bongkok itu, terus ganti yang 4x4 itu, ganti yang SUV ini. Ini berbekal automatic 6 speed dan 2000cc itu. Menggunakan CVVT dari teknologi Kia Sportage itu sendiri. Ini keluaran dari Kia dan juga pun termasuk Kia Hyundai Group mungkin ya. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa lihat video lainnya tentang mobil ini. Ini adalah Kia Sportage generasi kedua tahun 2013 tipe EX. Dalam Kia Sportage ada 3 tipe, yaitu yang paling bawah LX, yang kedua EX, yang tengah-tengah yang paling tinggi Platinum. Dulu rencana pengen ambil yang Platinum, tapi keburu karena waktu dan dana yang juga belum mumpuni. Dana sudah mumpuni, waktu buat belinya belum ada unitnya. Terus yang kedua, itu yang kedua sih, yang pertama dulu memang dananya juga, oh ya udah deh, iya aja. Tapi pikir-pikir bedanya nggak jauh. Kalau yang LX itu paling rendah itu yang ada sunroof, pelek masih ring 17, dan di sini ada di spionnya itu masih pakai Rectek biasa, nggak ada sennya ada di body. Dan ini masih analog, ini belum di backlit pakai kulit kayak gini. Sini material cuma ya gitu-gitu aja, nggak yang soft touch lah biasa. Tapi untuk interiornya Anda bisa lihat sendiri dari pabrikan Kia, dari desainer yang dulunya kerja di Audi, Peter Sayer. Sayer mendesain mobil ini sedemikian rupa sehingga mobil ini selain di jalan itu langka, tidak banyak yang punya, dan bisa mungkin kalau orang bingung itu ini apaan, mobil apaan, eye catching. Itu karena alasan juga pembelian mobil ini. Kalau mobil lain, kalau yang baru-baru juga lebih mahal. Ini termasuk kelasnya CR-V, X-Trail, Outlander yang 2000cc, compact SUV seperti dia, CR-V. Untuk konsumsi bahan bakarnya sih, dulu habis bawa Vios, konsumsi bahan bakar 113 kota ya, luar kota 115-16 itu bisa. Ini dalam kota cukup boros di kisaran 17, 16 sampai 18 lah, tergantung orang yang bawa. Kalau orang yang akhirnya sekolah ya masih sopan aja, kalau udah nggak sekolah ya bisa sampai 15. Tapi untuk tenaga ini sangat saya sangat sukai, karena